Oh, itu dari serbuk kelapa ya berarti? Iya, kelapa ini. Teksturnya kayak kayu gitu ya? Iya, karena kan halus banget itu. Iya, lebih halus daripada kayu. Ada baunya juga. Mau dicoba lagi enggak? Enggak. Halo WhatsApp, lain BBM, Facebook. Oke, malam ini saya diminta bantuan sama salah satu teman saya, wanita cantik, boy. Dia salah satu gamers. Nah, saya sudah bawa bahan-bahannya. Kita mau ngapain sih? Ngeset apa sih? Gitu di sini. Nanti pantau terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe kalau bisa subscribe Pondok Dadan Aku. Nah, ini rumahnya. Terus kasih beda, ini mah kantor kita bersama gitu. Yang jelas ini sekarang kita ngebantu cewek cantik kan. Oke, gas gue. Bagi pemula sih kura-kura jenis darat bagus. Bagus karena kenapa yang pertama makannya mudah gitu ya. Mudah dicarinya. Karakternya lebih anteng. Iya, dibandingkan yang aku hati. Kalau perawatan mah hampir sama, kayak jemur pagi. Ya sih aku sekarang jadi bangun pagi. Nah ini. Tapi dia enggak terlalu kepo sama dia. Tadi yang satu lagi yang kecil. Saya ada cocopet. Cocopet gunanya ini tuh apa namanya tuh serabut dari kelapa. Nah, cuman kita blender jadi halus. Yep. Jadi fungsinya ini karena ini tuh serbuk ya. Jadi kalau ada air nih dari minumnya itu tumpah ya. Oh, jadi nyerap gitu ya. Jadi enggak becek. Iya. Jadi nanti kelembaban di tank ini. Ya. Tapi kalau misalkan kura-kura darat tuh ini kan kayak sempit ya buat dia. Ini apa namanya? Dia tuh lebih seneng jalan-jalan apa terlalu sempit nggak buat dia? Enggak sih, cukup lah. Segini cukup. Cukup ya. Pokoknya masih 10 sentian atau 11 sentian gitu. Karena kalau jenis kura-kura itu, yang setahu saya pertumbuhannya agak lambat. Pertumbuhannya agak lambat. Jadi ini kita taburin aja gitu ya. Tabur asal aja dulu. Oh, itu dari serbuk kelapa ya berarti? Iya, kelapa ini. Teksturnya kayak kayu gitu ya? Iya, karena kan halus banget itu. Iya, lebih halus daripada kayu. Ada baunya juga. Mau dicoba lagi enggak? Enggak. Biasanya kalau apa? Kayak iguana atau kadal-kadalan, kayak Mandarin Dragon. Mereka pakai itu untuk menyerap ekornya. Apa aja sih? Ini tuh buat pasir untuk hewan apa aja sih? Buat peliharaan apa aja? Kalau saya di rumah pakai ini, apa namanya itu, tarantula. Tarantula? Kalau yang sudah tangan itu? Ya. Oh, jadi pakai pasir ini? Pasir pakai ini. Oh, jadi bukan cuma buat kura-kura doang, guys. Udah, pokoknya. Nah, kita alasin pakai ini. Ada. Oh, jadi udah langsung gitu? Enggak, karena kenapa? Takutnya ada makanan yang jatuh ke sini. Oh, nanti ke makan lagi, makan serbuknya. Ya. Oh, iya. Ya, boleh ya? Ya. Jadi hanya sebagai alas doang ini.
ternyata paling penyerap. Jadi nanti kalau ada air apa pipisnya atau apa, jadi rembes ya, rembes. Nah, terus kita setting dulu ini. Setting dulu ini. Itu water dish. Ah, ya, water dish. Terlalu besar ya kayaknya ya buat ini. Iya. Enggak apa-apa lah. Saatnya akan enggak agak besar. Dan ini juga tadi ini tatakan ini buat masak. Orang ini ini feeding dish kok. Iya. Ini kayak buat plating makanan ya. Iya. Ini kita kayak bikin apa gitu ini ya. Bukan cinta. Gitu ya? Ya. Ini nggak kesempitan gini kak, dia nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita meskipun ini kita harus memaksimalkan taburan. Oh, jadi ditambahin juga ini kayu ya? Apa ini namanya kak? Ini tuh hampir sama ya, cocokin juga. Oh, ini dari kelapa juga berarti? Kelapa. Oh iya. Ada kokopit, ada kokohas, ada kokorobet. Tapi kalau kokolas ini kayak lebih berbau dia ya. Tapi ah, kalau misalnya kotoran kura-kura itu menyengat kayak kotoran ular di sini kan, ah, biasa main. Oh, lebih menyengat ular. Oh gitu. Lebih menyengat ular. Gak terlalu menyengat kayak ular gitu kotoran. Iya. Karena apa? Itu metabolisme dari tubuhnya, apa yang dia makan. Iya. Soalnya aku waktu itu pernah diin sama ular pas lagi mau ngangkat. Oh. Ya itulah, karena kan kalau ular mau memakan daging di tubuh atau apa di bawahnya, kalau ini kan memakan sayur kan. Tapi aku udah cobain kok ciumin aja. Cantik. Iya, emang rada ngide gitu. Tapi benar, rasanya bau. Ini sekaligus enggak tempatnya, jadi pas aku cek-cek ini di online shop tuh ada baking spotnya, jadi buat dia berjemur tempatnya khusus yang kayak lebih talenan ini. Lebih cepet. Biasanya itu pakai hitep. Kalau saya hitep itu suka dipakainya di inkubator. Buat bayi-bayi gitu ya. Buat apa? Telur. Telur. Oh, bayi telur maksudnya. Iya, telur kan bayi. Benar kan? Enggak salah. Wanita always right. Iya. Nanti ajakin ke sana ya. Oke. Kita lihat. Lampunya. Oh, lampunya ini pakai apa? Ini kita ada dua, ada yang itu yang UVB dan ada juga yang UVA. Nah, bedanya apa nih? Nah, kalau yang ini dia lebih hangat. Oh. Nah. Oh, ini saya tahu. Ini suka yang buat ada di tukang percikan. Ya. Yeah. Nah, kali ini cuma sekadar ya penambah apa ya? Oh, ini khusus ya, Ayah? Khusus. Oh. Jadi buat ini nggak bisa ya ditaruh buat lampu rumah, cuma bisa kuasa nggak bisa? Bisa aja sih. Bisa aja. Pasangnya gimana? Kiri kanan? Ya, boleh. Kiri kanan. Ini kan bisa bisa. Oh, iya. Nah. Oke. Boleh. Lampu kita pasang dulu deh. Oke. Bisa. Nah ini di sini. Nah ini di sini. Sama aja kayak lampu biasa. Iya. Kalau ini penghangat. Jadi kalau misalkan siang hari, kita pakai yang ini. Tapi kalau misalkan malam hari, oh, nggak usah harus dua-duanya. Nggak usah. Oh. Oke. Coba di tes dulu ke listriknya. Yes, try. Gak nyala. Kan ini cetekin. Nah. Kalau malam pakai yang ini. Coba kasih ya. Kemarin yang ambil. Ya, nah, ini untuk siang, untuk malam. Kayak lagi jualan fried chicken. Iya. Ini ya, bagus banget ya. Bener banget loh. Meskipun di sini suhunya agak dingin, tapi ada ini. Jadi ini sekarang ini salah satu dari Afrika. Nah inilah guys penampakan dan penampilan dari settingan untuk
pemula. Tapi emang nggak ribet-ribet amat ya buat ini, buat apa namanya, buat kandang sukarta. Oh iya, nah biasanya penonton tuh suka kepo nih, bikin kandang segini, budgetnya berapa sih kau? Habis berapa sih? Ya kadang, kalau mungkin ya, kayak kokohas, kokopit, iya. Itu lebih murah. Paling mahal juga untuk ini, satu bungkus paling 25 ribu. 25 ribu? Paling itu bisa dipakai berapa kali pakai itu? Awet sih. Oh, awet ya? Awet. Soalnya kopinya juga emang enggak jorok gitu kan, enggak cair ya? Iya, enggak cair. Nah, aku nanya nih, untuk kasih makan, kita tuh kasih makannya standby-in aja terus dia dikasih makanan di dalam, apa jangan? Nah, kalau saya sih biasanya sehari kasih aja 2 kali atau 3 kali. Biasanya pagi-pagi saya jadi jemur, sambil dikasih makan juga? Iya, kasih makan nanti, paling sore ke malam ini. Oh jadi jangan ditaruh di standby di kantongnya. Oke. Yang nanti busuk kali ya? Ya, takutnya ada busuk, jadi bakteri, jadi jangan ada bakteri kasih ya. Jadi enggak, boleh kesehatan. Tapi jujur, saya senang. Ini karapannya beda. Oh, apa yang sih yang beda? Ini lebih tinggi. Oh. Ini sih. Iya. Lebih tinggi. Tunduknya kan bisa gitu. Kadang ada yang motif tapi bulat. Ada juga yang ngebulat kayak bola bener-bener. Eh, bentar dulu, ini tuh sebenarnya jantan apa betina sih, Kak? Kalau dari visual, ngelihat dari sini aja deh. Oh gitu. Kalau ininya datar, berarti itu biasanya betina. Oh. Nah, kalau agak nekuk dikit ke dalam, kalau kata bahasa Sundanya melengkok. Melengkok. Nah, itu biasanya jantan. Karena untuk onindi gitu ya. Nah. No lah. Berarti ini jadi betina berarti ya? Ada kemungkinan. Kemungkinan betina. Tapi lihat aja nanti kalau pagi-pagi mandinya antutnya di atas berarti betina. Oke, teman-teman, terima kasih udah nyaksiin kita setting buat kandangnya ular. Semoga kalian senang sama videonya. Jangan lupa juga di subscribe channelnya Kare di Naja TV. Naja TV dan subscribe juga kita Akau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.